8 pria ganteng yang pernah dekat dengan Raline Shah. Halo warga YouTube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Raline Rahmat Shah, atau yang biasa dikenal dengan Raline Shah. Raline Shah, yang merupakan seorang aktris, model, tokoh masyarakat, dan pengusaha asal Indonesia. Raline Shah, lahir di Jakarta tanggal 4 Maret tahun 1985. Raline Shah pernah dekat dengan beberapa pria ganteng, di antaranya satu, Fedi Nuril. Raline Shah pernah dijodohkan oleh netizen dengan Fedi Nuril. Perjodohan itu terjadi karena mereka kerap bermain di judul film yang sama, dan chemistry yang mereka bangun di film yang mereka bintangi selalu sukses, sehingga membuat netizen menjodohkan mereka. Namun sepertinya perjodohan itu gagal dan hubungan mereka hanya berteman. 2. Mike Lewis. Raline Shah pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Mike Lewis. Kabar itu terjadi karena mereka kerap terlihat jalan bareng. Apalagi Mike Lewis pernah mengutarakan kalau Raline Shah merupakan tipe wanita ideal untuknya. Namun mereka menepis kabar itu, dan hubungan mereka hanya berteman. 3. Nick Ibrahim. Raline Shah pernah diisukan memiliki hubungan khusus dengan Nick Ibrahim. Isu itu terjadi setelah Raline Shah mengupload sebuah foto di sosial medianya. Di foto tersebut, nampak Raline Shah sedang bersama Roland Shah, adiknya, dan Nick Ibrahim. Walaupun Raline Shah belum pernah mengklarifikasi tentang status hubungannya dengan Nick Ibrahim, tapi banyak netizen yang beranggapan kalau Nick Ibrahim merupakan pacar Raline Shah kala itu. 4. Seungri Big Bang. Kali ini, Raline Shah pernah dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Seungri Big Bang. Kabar itu terjadi tahun 2017. Setelah Raline Shah mengupload momen kedekatannya dengan Seungri Big Bang di sosial medianya, dan mereka pun pernah liburan bareng ke Bali. Namun, ternyata kedekatan mereka hanya bersahabat. 5. Boy William. Raline Shah pernah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan Boy William. Raline Shah pernah mengupload foto usil mereka di sosial medianya. Namun, ternyata hubungan mereka hanya bersahabat. 6. Herjunot Ali. Dengan Herjunot Ali, Raline Shah juga pernah digosipkan memiliki hubungan spesial. Karena kerap bermain di film yang sama, banyak netizen yang menilai jika mereka pasangan yang serasi. Namun sepertinya, hubungan mereka hanya berteman. 7. Chico Jericho. Karena kerap tertangkap kamera saat bersama, membuat netizen banyak yang menjodohkannya. Namun sepertinya perjodohan itu gagal, karena saat itu Chico Jericho sedang dekat dengan Chelsea Islan. 8. Michael Suryajaya. Tahun 2019, Raline Shah pernah mengutarakan jika ia sedang berpacaran dengan seorang pengusaha. Banyak netizen yang penasaran siapa pengusaha tersebut. Dan akhirnya penasaran netizen pun terjawab setelah beredarnya video di sosial media. Di video tersebut, nampak Raline Shah sedang dipeluk oleh seorang pria. Ternyata pria itu adalah Michael Suryajaya. Tapi sepertinya, Raline Shah enggan mengklarifikasi tentang gosip itu. 8 pria ganteng yang pernah dekat dengan Raline Shah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.